Pada tahun 1964, dua orang pengikut ajaran Qadiani daripada kalangan orang Melayu ni, Haji Yusuf bin Umar dan Muhammad Zain bin Hassan, dia orang yang agak ada harta, telah wakafkan tanah dia di kawasan Batu Kif, di kampung Nahoda sampai ke sekarang ni pun menjadi pusat Qadiani. Bagaimana dia datang ke Malaysia? Macam mana yang kata Qadiani ni sampai ke Malaysia? Okay. Qadiani sampai ke Malaysia mengikut setengah catatan sekitar tahun 1906. Agak awal lah, awal 1900. Okay. Iaitu gerakan ini dibawa dengan nama Ahmadiyah dahulu. Tak bawa dengan nama Qadiani. Dikatakan ianya dibawa oleh satu orang askar yang dibawa oleh British, askar-askar Punjab yang bertugas di Malaysia ni. Dan bila mana British dah tinggalkan tanah Melayu, dah merdeka, orang kata apa, dah kalah masuk Jepun apa semua ni, satu orang pegawai ni nama dia Sher Muhammad Khairuddin, ni gelaran bagi orang Punjab. Bila mana dah tak jadi askar British, dia menjawat jawatan sebagai anggota polis dan bertugas dengan jawatan yang agak tinggi di Selangor pada waktu itu. Ha, dikatakan mai pada dia. Ada yang kata dia datang daripada satu orang tokoh besar yang telah asaskan satu badan khusus di bawah Qadiani dengan nama lain Working Muslim Mission, yang berpusat di United Kingdom, yang dibawa oleh Khawaja Kamaluddin. Yang ni dikatakan pun pembawa Qadiani ke Malaysia. Dan kalau kita tengok Khawaja Kamaluddin ni dengan dia punya gerakan Working Muslim Mission ni, dia telah buat satu penerbitan. Dia buat satu majalah. Majalah tu nama dia Islamic Review. Waktu tu orang nak tahu tentang Islam, orang akan baca majalah. Dan antara yang melanggan majalah ni, mengambil maklumat daripada majalah ni tentang agama Islam, ialah Pendeta Zabar. Saya bukan nak kata Pendeta Zabar ni Qadiani. Ujung tu dia sedar. Okay. Cuma dia kata dia telah langgan majalah tu selama 22 tahun. Dia baca majalah Qadiani tu. Okay. Sehinggalah Zabar ni dia kritik Qadiani. Maknanya Zabar ni bukan orang yang terima bulat-bulat maklumat. Dia tapis maklumat tu. Sebab dia berkawan dengan juga tokoh-tokoh gerakan yang ada di sekitar kata apa, Nusantara ni. Sehinggalah dia tulis secara jelas dan terang tak setujunya dia kepada Ahmadiyah ni dalam satu buku yang bertajuk Asuhan Budi tahun 1958. Dalam buku tu sendiri dia telah kritik Ahmadiyah ataupun Qadiani ni. Saya baca sikit petikan dia, dia kata, "Kita tidak berkehendak kepada nabi dan rasul yang lain daripada dia, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ajaran agama yang dibawakan itu telah cukup lengkap dan cukup luas asasnya. Boleh dipadankan dengan segala masa dan segala bangsa manusia di mana-mana jua. Kalau jadi nabi pengikut sahaja, yakni tidak membawa ajaran syariat yang baru seperti yang diiktikadkan oleh puak Ahmadiyah Qadian, maka tidaklah bermakna dan tiada apa gunanya." Disebut direct. Tak ada nak pelisih apa semua. Walaupun dia antara orang yang juga membantu datangnya Khawaja Kamaluddin tu ke Malaysia. Dia antara yang invite. Zabar ni antara orang yang deal dengan orang-orang sehingga dia boleh masuk sampai ke Pulau Pinang, sampai ke Taiping, sampai ke beberapa kawasan di Singapura pun dia yang bawa. Tapi dia tarik balik. Maknanya dia ada jiwa yang besar lah. Selepas 22 tahun. Maknanya orang kalau cari kebenaran dia akan jumpa macam mana pun. Last sekali dia akan jumpa. Cuma walaupun Zabar yang ada pengaruh pada waktu tu, dia telah kata apa, secara jelas dan terang menyebut tentang di mana penyelewengan Qadiani ni, tapi yang minat tu tetap akan ada lah. Okay. Kalau kita tengok pada tahun 1964, dua orang pengikut ajaran Qadiani daripada kalangan orang Melayu ni, Haji Yusuf bin Umar dan Muhammad Zain bin Hassan, dia orang yang agak ada harta, telah wakafkan tanah dia di kawasan Batu Kif, di kampung Nahoda sampai ke sekarang ni pun menjadi pusat Qadiani. Dan diberi nama Baitul Salam. Bukan Baitul Salam yang satu lagi tu. Yang tu bukan Qadiani. Okay. Baitul Salam, tempat ajaran Qadiani lah. Okay. Dan
dia tukar juga nama dengan sebab beberapa fatwa yang dikeluarkan, dia orang namakan kelompok dia orang dengan Jemaah Ahmadiyah Malaysia. Besar bangunan dia, tiga tingkat jugalah bangunan dia, dan hari ini dianggarkan dia punya pot paling besarnya ialah di Selangor itulah, di Batu Kef, dan negeri-negeri lain pun ada anggota Qadiani yang agak besar, dan dia orang telah difatwakan kafir dan murtad pada tahun 1984 dalam muzakarah fatwa Majlis Kebangsaan. Maknanya dia orang diputuskan sebagai Qadiani Ahmadiyah terkeluar daripada Islam. Bahkan kalau tengok Jabatan Mufti Selangor 1988, dia wartakan kufur kepada siapa-siapa yang menganut fahaman Qadiani. Dan kalau tengok pada 2018, dia orang telah desak Mahkamah Tinggi Shah Alam untuk keluarkan status pengikut Qadiani ni Islam ataupun tidak. Desakan-desakan yang dibuat akhirnya menyebabkan pihak berkuasa telah keluarkan mereka daripada Islam. Jadilah mereka ni seperti Buddha, Hindu dan agama-agama lain yang ada di Malaysia. Diorang tidak boleh didakwa atas akta syariah lagi, sebab diorang diiktiraf sebagai agama lain. Jadi penganut-penganut diorang boleh mengamalkan ajaran diorang, tapi tidak boleh menyebarkan. Diorang ada pot, diorang ada tempat, kata apa, tempat untuk diorang beraktiviti dan berkomuniti. Okay. Cuma kalau kita tengok di Malaysia ni, dia tak sampailah kepada tahap nak pergi kepada agresif. Dia kafirkan orang Islam yang lain dan dia ada rancangan untuk mengganggu gugat keamanan orang Islam. Di Malaysia dia tak sampai yang tahap tu lah. Di India benda tu memang berlaku, memang ada persaingan turun naik antara kelompok ni dan kelompok ni. Cuma nak sebutnya, ini ialah realiti yang berlaku di Malaysia. Tapi dia tidak dikategorikan sebagai ajaran yang bersifat defensif ataupun agresif di Malaysia ni. Dia sekadar ajaran sesat, ada kelompok dia, ada pengakuan dia dan ada mirip dia dengan Islam, tapi dia bukan kelompok Islam.